Audio seperti yang telah pun dijanjikan bersama Mahira. Kita ya, bersama dalam segmen wawancara kita pada pagi ini. Jadi kita bawakan di Studio Rompai pagi ini. Gembira rasanya dapat berkenalan dan berkongsi pengalaman mereka dalam menghasilkan music video iaitu lagu Luahan Rindu. Tiga orang insan seni yang kita jemput ke Studio Rompai pagi pada pagi ini. Ya, alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini di sebelah Dr. Iskandar iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Firdaus bin Haji Ibrahim, merupakan pengarah dan penerbit, dan juga di sebelah Tuan Muhammad Firdaus iaitu Muhammad Danish Ryan bin Muhammad Firdaus, merupakan pelakon utama, dan juga di hujung sekali iaitu Muhammad Adlin Hamizan bin Awang Abdul Hamdani, merupakan penyanyi. Assalamualaikum. Ataupun terkenal dengan Adi Faiz. Adi Faiz. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah sihat. Okay. Alhamdulillah. Muhammad Dennis pun sihat. Sehat, ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini yang akan kita perkatakan berkenaan satu music video lagu berkenaan dengan tajuknya Luahan Rindu. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita saksikan video ini terlebih dahulu? Ya. Air mataku, aku tidak dapat melawan rasa rinduku. Meditasiku fantasi, sedari isi hati, kunci isi lirah daripada disakiti. Belum cukup keramat aku bermotivasi, ini cuma rindu kebetaran dan puteri. Di mana ke wisma aku mencari rumah, saujana ku nampak berbekah dalam warkah. Setiap stanza zulmatku dari sekolah, kelana jauh darah dagingku resah. Di manakah kamu? Ketika aku perlu ini ku sendiri melayan rasa tahu. Tolonglah kembali, janganlah tipu. Anakmu belum buat menawar rasa rindu. Masa penantian apa kena kenaria bersama family yang ceria. Bila keakhirnya ku akan cari ya, bila keakhirnya ku akan berjumpa. Rasa rindu meluah semua kata dari isi kalbu. Terimalah ini hanya luahan rindu. Ketika aku perlu ini ku sendiri melayan rasa tahu. Tolonglah kembali, janganlah tipu. Oh.
Ya, demikian tadi ya. Ya, saya menarik sekali dengan apa yang telah kita saksikan tadi, satu music video lagu iaitu Luahan Rindu. Jadi kita ingin mengetahui ni apa sebenarnya cerita dari sebuah lagu iaitu Luahan Rindu ini. Mungkin kita mulakan daripada Muhammad Adlin Hamizah atau lebih dikenali dengan Adi Pais. Yes. Ya. Aha. Jadi mungkin daripada Adi Pais sendiri, macam mana ni sebetulnya terciptanya lagu yang bertajuk Luahan Rinduan ni? Okey. Masanya ia tercipta lagu Luahan Rinduan ni, ada salah seorang daripada penyanyi dalam lagu tu nama Budak J. Ia ada kawan yang bercurhat. Mana yang ia ni anak terbuanglah, macam anak kena buang masa dari baby. So macam and then ia pun tercari-cari siapa indung bandarnya apa. Kita macam diri pun kena ceritakan macam kesian juga dia mencari indung di bandara. And then terkliklah dalam kepala macam why not kita ni membuat lagu untuk kesedaran macam mana apa hargai indung selagi masih ada macam tu. Ya, kemudian Adi Pais, kita ingin mengetahui ya, mungkin secara lebih mendalam lagi. Jadi sebetulnya siapakah penulis penulis penuh ya, lirik dan juga lagu Luahan Rindu ini, dan berapa lama proses pembuatan lagu ini dibuat? Okey. Ya. Penulisan lirik kalau yang Panoh atau Budak Jaya pulang tahu, tapi kami macam saya Adi Pais sama Shinside mengisi sedikit sajalah kira, tapi the point tu arah Budak J saja. And the process masanya tu macam like seminggu tu kira semua siap sudah lah, macam siap lirik, siap recording semua sudah tu dalam seminggu. Dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu. Tapi itu yang belum finalize lah, macam belum balancing audio tu atau memanglah. Jadi untuk final touch up-nya perlu ada lagi macam sumbangan daripada Adi Pais sendiri yang membuat penambahan-penambahan ya, pada lagu ataupun lirik lagu tersebut ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat tadi bukan saja Adi Pais sendiri yang terlibat sama bapa yang kita ni menyanyikan dalam lagu Luahan Rinduan ni. Ada juga rakan-rakan yang lain. Jadi berapa orang ni sebetulnya keahlian dalam kumpulan? Kalau sebetulnya kami lima orang pulang tu. Lima orang. Eke Dani, Budak J, Shinside and Afwi. Saya lah maksudnya. Ya, tapi sayangnya tidak dapat bersama dengan kita ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita beralih dulu bersama dengan tetamu kita. Itu bersama dengan Muhammad Firdaus, merupakan pengarah dan juga penerbit. Sebab kita ini pada saat ini memperkatakan mengenai dengan pembuatan ataupun mengenai dengan music video lagu ya. Jadi sebagai seorang pengarah dalam hasilkan lagu Luahan Rindu, mungkin apa yang dapat dikongsikan sebagai seorang penerbit music ini kan, apa yang membuatkan Firdaus terfikir untuk membuat music video Luahan Rindu ini? Mungkin dapat diceritakan. Terima kasih. Yang membuatkan saya sendiri untuk membuat music video ini adalah sebenarnya kepuasan hati, kepuasan rasa hati. Pasal dari awal dulu masa ia membagi Adi Pais membagi lagu atau rasa sendiri kan untuk meminta pendapat dengar lagu itu. Jadi bila first time mendengar lagu itu, was like macam jatuh cinta, lagu ini, jatuh cinta. Jatuh cinta. Bolehlah jatuh cinta lah. Selepas itu, balik-balik bermain di pikiran muka anak sendiri. Wajah anak sendiri. Tapi sebenarnya awal-awal anda tahu ni apa cerita sebenarnya. Tapi cuma dapat macam every time memasang macam on the way driving ke keraja apa, kedengaran lagu ini terbayang. So bila tanya apa ceritanya sebenarnya, itu tu anak yang kena tinggalkan masa babynya. So terbayang diri macam mana kalau sekiranya diri myself di dalam that situation. Okay, basically myself, arwah bapa meninggal 4 tahun yang lalu. Yang pernah berjumpa bapa ni 4 tahun yang lalu ni pun rindu berapa nak. Apatah lagi seorang anak yang tidak pernah berjumpa sama bapa mamanya. Jadi balik-balik bermain di pikiran kan, macam every time my son punya atau tu wajah tu bermain di pikiran. So last-last baik tah fikirkan, macam bincang sama diorang, baik tah bagi muka arah lagu ni. Bagi ia punya jalan cerita, visualize-nya, supaya in the same time giving awareness lah yang anak ni ia masa depannya macam mana kalau sekiranya dia pernah berjumpa bapa mamanya. With
reasons lah, something like that lah, insyaAllah. Yeah. Jadi kalau untuk menghasilkan sebuah lagu, music video lagu untuk Luar Rindu ni, kalau sebagai pengarah dan juga penerbit music video ni, mengambil masa berapa lama ni? On that day, we take sehari pula saja. So, dua jam di tempat. Dua jam, tiga jam pasal ikut cuaca di tempat seperti yang kita lihat tadi, arah Taman Mahkota Jubilee Emas. Benar Sugawa. And then, yang lebihnya dari pukul 7 malam sampai pukul 12 malam tu arah bahagian dalam yang gelap atas saja. So it takes one day. Pasal itu kerja masa yang kami ada untuk membuat shooting. And then untuk membuat, untuk finishing everything takes, sebenarnya takes like 3 days lah untuk making sure everything in a nice way and rasa macam nyaman rasanya melihat. Macam kalau indah ngam musulnya, ubah, cuba lagi yang lain, cuba lagi yang lain macam tu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita akan beralih kepada pelakon utamanya bersama dengan Muhammad Danish Ryan. Jadi kalau kita melihat tadi, Danish ada menangis, mungkin benar-benar kalian menghayati music video lagu ini. Jadi sebagai pelakon utama ni lah Danish, macam mana Danish dapat melakonkan watak sebagai Danish dalam video ini? Like for the first time, I don't really know what to do, so I just do like ikut what the director says. Jadi hanya apa yang kita ni mengikut daripada arahan ayahnya lah ya. Daripada ayahnya. Jadi ni kali pertama berlakon ni. Macam mana? Kali this pertama. Is this is the first time. This is the first time. Yeah. This is my first time. Ya, kena audio penonton sekalian ya, untuk makluman bis kita semua. Sebetulnya Muhammad Danish Ryan ini iaitu anak kepada pengarahnya sendiri ya, kepada Muhammad Firdaus sendiri. Jadi Muhammad Firdaus mungkin dapat menceritakan macam mana boleh terfikir untuk membawa anak sendiri ataupun Danish sendiri untuk memegang watak sebagai pelakon utama dalam video klip ini. Okey, pasal setiap kali dalam bayangan itu, bayangan yang bermain di fikiran itu, it's his face. Macam kadang-kadang macam wajahnya sedih bila dia balikan pemain anak. So, wajah sedih itu terbayang-bayang di fikiran. So, kadang-kadang as I mentioned tadi, kalau sekiranya kita ni berada dalam situasi itu. So, sebagai seorang bapa juga membayangkan kalau sekiranya what if Danish inside that situation yang Danish tidak pernah berjumpa myself sebagai bapanya. Aku terbayang-bayang macam itu saja. So, terfikirlah terfikir. Untuk Danish. So, dalam bayangan itu wajah Danish, jadi tidak perlu uji bakat Danish itu saja. Tapi lagi pun Danish memang pernah berlakon dahulu. Masanya umurnya 6 tahun dalam satu iklan. Ialah macam in the same time mencuba melihat bakatnya. Pasal masa ia berlakon untuk iklan tu, bakatnya terselah di sana. Kami pun terkejut yang ia boleh melakukan that acting. So, ini mencuba ia punya bakat lagi untuk this one. So, alhamdulillah, that's how it goes lah. Jadi maknanya ini percubaan kali kedua lah. Kali kedua untuk pertama untuk filem iklan ataupun drama iklan. Ini untuk video klip lah ya. Untuk video klip. Okay, baik. Yeah, jadi masih lagi bersama Danish ni sebenarnya. Jadi how do you see yourself in this video? Macam mana Danish boleh melihat diri Danish di dalam video ini? I don't really know. I just do what I do. Do you think you did well? Well, I think I did do well. Yeah, I did do well, but I just feel weird. It's like. And then you happy with that? I mean, I'm happy with the video. Jadi memang satu pengalaman yang apa yang kita ni yang baru lagi betul, ya. Betul. Dan apatah lagi dalam melakukan watak utama dalam music video. Jadi kita beralih kepada Adi Faiz. Mungkin Adi Faiz boleh berkongsi berapa lama sebetulnya berkecimpung dalam bidang nyanyian ini? Berapa lama dari umur tidak silap 17-18 tahun lah. Masih sekolah menengah masa itulah. Mula aktif dalam bidang nyanyian ya. Yes. Pernah menyertai pertandingan-pertandingan yang diterbitkan oleh pihak Radio Television Brunei ataupun macam mana? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi memang terus mencuba album, single album. Single-single punya lagu single. Baik. Dalam penglibatan Adi Faiz sendiri, kalau genre muzik yang menjadi pilihan apa sebetulnya? Kalau macam memang tadi saksikan tadi itu genre hip hop. Itu sahaja. Ada peluang, banyak peluang lagi genre-genre yang saya minat lah. Macam rock kapak, yang no tahun 80 apa punya, or masuk pop ada juga. And
banyak lagi lah macam barang-barang minat macam apa jazz. Maknanya kalau mula aktif dalam bidang nyanyian umur 17 tahunnya, sekarang sudah maksudnya sudah berapa tahun dalam dunia seni ini? Sekarang ini sudah mau masuk umur 22, berapa tu? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, 5 tahun lah. 5 tahun. Dalam masa 5 tahun, pernah anda menghasilkan daripada, selain daripada lagu sendiri, ada anda pernah menghasilkan lagu untuk artis-artis tempatan lain? Artis, apa tu? Maksudnya kolaborasi sama artis-artis tempatan lain? Ada. Tapi, macam Melvin Way, siapa lagi ni? Vivian ada juga, atau sih kali yang saya ingat sebenarnya. Jadi artinya Mahira ya, di Pak Is ini memang bakatnya terselah bukan sahaja sebagai penyanyi, tetapi dalam penciptaan menghasilkan lagu-lagu juga ya untuk lagu sendiri dan kumpulan beliau dan juga artis-artis tempatan lainnya ya. Betul sekali. Jadi kita beralih kepada Tuan Firdaus sebagai pengarah dan juga penerbit muzik video ini. Mesti ada cabarannya kan dalam setiap pembikinan muzik video ini. Jadi kalau bagi menurut Tuan sendiri, apa antaranya cabaran untuk membuat music video lagu ini walaupun sehari tu as tadi tu pun cakap sehari kan, jadi artinya cabaran pertama ialah masak untuk di untuk di set untuk make sure semua orang available. Tempat juga cabarannya, pasal memastikan tempat itu dengan cuaca dan hujan. To be honest, on that day sebenarnya kami men-set hari Jumaat tu pukul 3 petang. Pukul 3 petang berjumpa di sana. Tapi time tu hujan. Saya terpaksa berganjak. Kalau sekiranya berganjak pukul 4 masih hujan, terpaksa berganjak pukul 5. Kalau indah terpaksa tercancel yang itu, terpaksa membuat di hotel saja yang tempat kami membuat. Indo. Yang lain tu terpaksa mengambil hari lain. Ya, cabaran. Jadi terpaksa terbedil later lagi pasal we already set untuk release on a certain date. Jadi terpaksa berdelay. Tapi alhamdulillah so far okay. Jadi ia berjalan dengan lancar. Cabaran yang seterusnya ialah making sure yang apa yang dimaukan dalam hati itu benar-benar sama macam dalam TV. Tapi ialah tu. Ia indah akan seperfect pulang. Memang indah akan perfect lah. Tapi at least alhamdulillah ia secantik apa yang kita ni rancangkan. Apa yang tadi bayangkan. Apa yang kita dibayangkan. Baik, dalam masa yang amat terhad ini ataupun terbatas ini, mungkin sebagai pengarah dan juga penerbit bagi music video ini, harapan Muhammad Firdaus sendiri untuk di masa akan datang. Okey, harapan untuk music video ini? Iya. Okey, harapan untuk music video ini, ia will membagi kesedaran lah pada generasi akan datang. Okey, macam itulah. Setuju. Apa tentang awareness pasal anak ni, anugerah. Anak ni amanah. Diorang lahir ke dunia bukan diminta, diorang yang dah minta. Jadi bila diorang lahir ke dunia, kita ni punya tanggungjawab untuk menjaga. Benar, kadang-kadang ada orang bermasalah dengan cara diorang bis diorang sendiri. Ada masalah yang diorang hadapi. Tapi at least kalau sekiranya kalau kan ataupun bagi orang yang mau menjaga anak, ada orang dia dapat beranak. Jadi bagi arah habis diorang, mungkin bagi track down, ini nombor aku kalau 18 tahun nanti call saya aku balik semula. Contoh, mungkin macam itulah, at least dia tahu siapa bapa mama. Ya, alhamdulillah. Kalau lain ini sendiri mungkin ada selain daripada menjadi pelakon, video klip mungkin jadi ingin dalam pelakon yang betul-betul drama. Other than acting, what do you want to do in the future? Maybe I just want to be like what I want to do. Alhamdulillah. Dan kalau daripada Adi Pai sendiri? Apa tu? Harapan. Menghasilkan lagi. Macam yang lagu. Abang Daus tadi cakap abang. Lebih baiklah daripada uncle. Apa yang dicakapkan tadi tu, itu pun yang aku setuju juga. Macam untuk awareness orang ramai di luar sana. Lagipun diri pun ada juga kawan macam anak yatim piatu apa macam kadang kesian juga. Kadang diri jom dengan ni apa. Catulah juga. Tapi harapan
dia pulang harap banyaklah macam atau sajalah untuk awareness satu saja. Ya. Kemudian untuk industri muzik tanah air kita macam mana harapan? Dan ada dengan sendiri pribadi. Harapan untuk muzik industri sendiri, Indah mengharap banyak macam more famous Indah, tapi just untuk mendengarkan message dalam lagu tu sampai didengar. Yeah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Firdaus bin Haji Ibrahim merupakan pengarah dan juga penerbit muzik video ini dan juga Adi Paiz selaku penyanyi dan juga Muhammad Danish Ryan merupakan pelakon utama. Terima kasih sekali lagi dan kita harapkan mudah-mudahan muzik video lagu ini akan berjaya ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, ucapkan sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.